السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الآيات والسنن النبويات أما بعد اللهم فقهنا وأولادنا في الدين Wa'allimna wa'iyahum at-ta'wil ya, ya Allah cerdaskanlah anak cucu kami dalam agama Dan semoga engkau beri paham tentang Al Qur'an Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa TV Tabaloh yang semoga semuanya selalu sehat walafiat Barakah hidup dan nanti kita wafat dalam keadaan mengucap la ilaha illallah amin ya rabbal alamin pada kesempatan ini ulun akan menerangkan tentang serba serbi salat yang pertama adalah ketika kita salat bagi orang yang masbuk nah yang masbuk dulu masbuk itu artinya tak lambat datang dan kada sawat tuntung membaca fatihah ketika imam sudah mau rokok si, si makmum ini baru datang nah maka si makmum ini yang makmum hanya datang ini langsung takbir takbir Allahu Akbar nah setelah takbir langsung membaca fatihah jangan membaca doa ibtitah, jangan membaca ta'awuz, a'udzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Pas sampai di situ membaca ternyata imam sudah rokok langsung aja umpati rokok si makmum nih umpati rokok kata bapak jadi sisanya membaca fatihah itu kada usah lagi disambung oleh si makmum namas buk ini langsung aja umpati rokoknya imam Fatihah sisanya bang Sisanya itu ditanggung oleh imam tadi Nah ini ya masbuk Jadi bila si masbuk ini Sempat menemui imam rokok Dan sempat tumak ninah bersama imam Artinya berdiam nih Berdiam sebentar bersama imam Gerakan rokok ini maka Si makmum ini mendapatkan satu rakaat Terhitung dapat satu rakaat tapi bila si makmum ini mau umpati imam itu, setelah takbiratul ihram tadi, sekalanya imam sudah iktidal, ujar imam, samiallahu liman hamidah. Nah, hanya si, si masbuk ni tak umpati iktidal saja, kada tak umpati rokok, maka rakaat yang itu si masbuk ni kada dapat karena terhitung dapat satu rakaat setelah Imam salam maka dia menambah sesuai dengan berapa rakaat dia ketinggalan jadi standar si, si, si Masbuk dapat satu rakaat adalah ketika sempat sawat mengikuti Imam rokok dan sempat tumak ninah nah, itu yang pertama yang kedua serba serbi sholat adalah ketika imam itu rokok, imam sudah rokok, si masbuk ini baru datang, maka si masbuk ini langsung takbir, takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah langsung umpati imam rokok. Jadi kada usah lagi membaca fatihah sama sekali. Jadi cara takbirnya kalau imam sudah rokok dia baru datang Langsung takbiratul ihram Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi dua kali takbirnya Takbir pertama takbiratul ihram Takbir yang kedua adalah takbir untuk rokok Nah Kada boleh Karena imam sudah rokok Langsung rokok takbir rokok hanya datang nah hanya datang pas datang langsung Allahu Akbar nah ini kada boleh kenapa kada boleh karena si masbuk ini belum melakukan takbiratul ihram takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri nah kalau ini tadi kan ini langsung nah hanya datang langsung Allahu Akbar ini ngaranya takbir rokok, bukan takbir, takbiratul ihram. Sementara yang rukun adalah, rukun kauli adalah takbiratul ihram, bukan takbir rokok. Nah, jadi perlu diingat, bila kita masbuk, imam sedang rokok, maka si masbuk ini takbirnya adalah tetap berdiri dulu. Allahu akbar. Allahu Akbar. Nah ini atau boleh kayak ini sekali aja takbirnya hanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah takbir kedua ini kada membaca takbir langsung rokok boleh. Jadi nah ini nang versi nang kedua Allahu Akbar. Nah bila sawat menemui imam rokok maka dapatlah si masbuk ini satu rakaat. Itu yang serba-serbi salat. Kemudian lagi yang selanjutnya serbi salat serba-serbi salat itu adalah uh, misalnya nih si si imam ini bayimaman pas imam imam ini sujud nah sujud imbah imam sujud seharusnya tasyahud awal ternyata imam ini kada ingat tasyahud awal langsung naik Allahu akbar ya imam nih nah berarti kan imam kada ingat membaca tasyahud awal maka si makmum ini tetap ikuti imam jangan Ter duduk tasyahud awal setelah membaca subhanallah si makmum nih membaca tasbih dan niatnya membaca tasbih dan menegur imam tetap ikuti imam naik dan imam pun tidak boleh turun kada boleh turun membaca tasyahud awal karena tasyahud awal hanya sunat abad bukan rukun sementara dia sudah masuk ke rukun nah jangan sampai sunat mengalahkan rukun. Jadi tetap berdiri si mumbang semuanya tetap ikuti imam. Dan setelah itu nanti ditambal dengan sujud sahwi. Nah, dengan sujud sahwi. Dan ketika sujud sahwi duduknya lebih baik duduk iftirash. Tadi jadi tetap duduknya duduk salat eh duduk seperti tasyahud awal kalau mau sujud sahwi. Nah itu. Tapi beda kalau imam ini ketinggalan rukun, tidak boleh tidak boleh mau ikut. Misalnya imbah imbah baca Fatihah langsung sujud imam. Allahu akbar ya imam. Nah, kan kata tinggal rukuk rokok tertinggal maka si makmum tidak boleh ikut jangan umpat tetap berdiri tetap si makmum berdiri langsung membaca tasbih memuji Allah dan niat menegur imam subhanallah nah kalau imam paham dan sadar maka beliau naik untuk setelah naik langsung rokok nah ikuti bersama-sama rokok dan langsung sujud juga setelahnya. Nah itu. Jadi kalau imam ketinggalan sunat, maka ikuti aja seperti tasawuf awal diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau imam ketinggalan rukun, maka si makmum tidak boleh ikut. Dia tetap sesuai dengan gerakan sholat sambil menegur imam dan niat baca tasbih kalau imam mau sadar dia akan berbulik kalau kada berarti kita harus mufarakah berpisah dari imam sengaja aku berpisah dari imam langsung aja gitu niat di hati sengaja aku berpisah dari imam karena Allah Ta'ala nah gitu itu serba serbi dalam sholat juga kemudian yang sering ditanyakan juga adalah uh, ketika kita masbuk kapan kita itu berdiri melanjutkan sholat ke yang surangan tuh nah jadi imam imbah salam imbah salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ujar imam nih kabila yang paling abdal kita itu berdiri melanjutkan sholat sendirian kata ulama yang paling abdal adalah setelah imam dua kali salam. Nah, jadi salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Belum naik lagi, assalamualaikum warahmatullah. Setelah imam sudah selesai salam yang kedua, maka si masbuk tadi melanjutkan sholat sendirian. Nah, ini yang abdal. Tapi boleh hai salam pertama sudah naik kalau pak. Sudah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Naik, kayak lagi si masbuk boleh aja kalau Pak, tapi yang Abdul adalah setelah salam dua kali. Nah, ini. Tapi mun sebelum salam naik, nah itu batalam. Jadi salam pertama paling kada hanya naik, tapi yang paling Abdul adalah setelah imam salam kedua-duanya. Terus kemudian selanjutnya ada juga yang sering bertanya, misalnya masbuk. Masbuk ini Uh, dia ketinggalan dua rakaat, misalnya. Nah, ketika ketinggalan dua rakaat atau satu rakaat, satu rakaat. Nah, pas ketika imam tasyahud awal, nah, imam tasyahud awal, dia hanya ulihi satu rakaat. Dia hanya ulihi satu rakaat, sementara imam orang berjamaah sudah dua rakaat, maka imam membaca tasyahud awal. Apakah si Masbuk ini juga membaca Tasyahud Awal? Iya, tetap membaca Tasyahud Awal walaupun bukan pada tempatnya. Tetap sunat membaca Tasyahud Awal. Nah, jadi, baca ayat Tasyahud Awal walaupun hanya si Masbuk ini oleh satu rakaat, sementara orang berjamaah sudah dua rakaat. Tetap si Masbuk ini membaca Tasyahud Awal sama seperti Imam. Kemudian, ketika berdiri, berdiri kerakaat ketiga bagi imam dan kerakaat kedua bagi si masbuk berdirinya sunat tetap si masbuk ini mengangkat tangan Allahu Akbar sunat tetap mengangkat tangan walaupun si masbuk hanya dapat satu rakaat kenapa dia mengangkat tangan karena mengikuti imam karena sunat apabila kita bangkit dari tasyahud awal itu sunat mengangkat tangan ketika bertakbir untuk kerakaat ketiga. Nah, begitu juga misalnya nih, terakhir masbuk datang, ternyata imam lagi sujud. Apakah kita ikuti imam langsung takbir, langsung ikut sujud, atau menunggu imam naik lagi kerakaat selanjutnya? Yang paling baik adalah tetap imam sujudkah, imam duduk antara dua sujudkah, imam waktu tasyahud awalkah, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung kita turun mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ketika yang sujud, kita sujud. Ketika duduk antara dua sujud, tetap kita ikuti. Bacaannya juga ikuti. Tapi kita tidak terhitung ini dapat satu rakaat. Jangan menunggu imam naik ke rakas. selanjutnya baru si masbuk ini takbir jangan jadi ikuti aja nah itulah diantara serbis serba serbi sholat mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita semua belajar agama lebih dalam lagi baik itu tauhid fikih dan ilmu tasawuf atau akhlak demikian mudah-mudahan negeri kita barakah tabalong barakah dan semuanya terhindar dari COVID. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.